Oke, assalamualaikum. Dalam latihan ini kita akan membuat solid modeling. Kemudian kita akan bawa kepada kita multi view layout di dimensi dan sampai sempurna kita punya tulisan. Oke, apa yang kita buat ialah dekat sini kita boleh rancang dahulu. Jadi maksud dia dekat sini sekiranya kita UCS kita bawa dekat sini kita rancang. Di sini jadi Y dan jadi X, kita boleh menggunakan profil ini. Kita buat profil ini dan kita extrude ke bahagian belakang plane 40, kita akan dapat objek ini. Pada situ kita akan bawa UCS ke bahagian ini dan kita akan bina satu box dan kita subtract. Yang di sini kita akan buat berbeza sedikit, kita akan buat dua di kawasan dua objek ini dan kita akan letakkan dia posisikan pada kedudukan ini. Jadi kita boleh ikut step ini. Yang pertama kita buat, kita anjak ke UCS, kita bawa kepada, kita letak saja UCS kat sini. Kemudian kita UCS X jadi 90, jadi yang kedudukan ini sekarang. Jadi kita bina muka yang ini dalam dalam 2D, jadi kita boleh line, kita boleh kosong-kosong. Okay, kita buat line pada kosong-kosong. Kemudian hidupkan kita punya auto. Jadi kita dapatkan kat sini jarak 40-40 dan 80-95. Alias 95 sudut kosong. Jadi kita kecilkan sikit. Jadi yang ini kita boleh offset setinggi 15 dan kita akan bina yang pun tinggiannya. Jadi kita offset 15. Jadi kita telah buat garisan yang ini. Jadi sekarang apa yang kita buat ialah kita buat satu garisan tegak. Yang ini adalah ke tengah-tengah. Jadi yang ini kita tegak ke atas sampai sini sepanjang, jika kita lihat dekat sini 30 5 30 40 30 40 sampai sini adalah 40. Ini 40 30 70 70 ini adalah 15 85. Okey, jadi kita buat line, kita gunakan midpoint dekat sini. Alias 85 sudut 90. Line, kita gunakan midpoint dekat sini. Alias 85 sudut 90. Kita bawa UCS wall dulu, kemudian kita bawa UCS ke end point dekat sini. Kadang-kadang UCS ada masalah. Kemudian UCS move end point dekat bawah sini. Kemudian kita bawa UCS X 90. Kemudian kita bina line daripada mid point dekat sini. Alias 85 sudut 90. Jadi kita dapat yang tu. Jadi apa yang kita nak buat sekarang ialah jika sini 40-40, jadi kat sini adalah dalam keadaan yang sama sampai sini, sampai kat sini. Jadi yang ini kita boleh offset 7.5, offset 7.5. Kita offset 75 kat sini. Jadi sekarang kita lihat objek yang ini. Line, kita buat endpoint kat sini. Kemudian kita buat endpoint kat sini. Jadi kita bina radius yang ini adalah radius 30. Jadi tangent dekat sini, tangent dekat sini. Jadi kita draw circle
tangent, tangent, radius. Okay, tangent sini, kemudian radius adalah 30. Jadi kita dapat yang gambar yang berkenaan. Okay, kemudian kita trim, select yang ini dan select yang ini. Enter. Okay, jadi kita dapat objek yang berkenaan. Jadi kita sekarang kita kena offset sini. Jadi jarak yang ini adalah 5. Okay, jadi kita offset 5. Okay, yang ini kita offset ke dalam. Okay, jadi yang okey, maklumat ini pun tidak kelihatan dengan baik, tetapi ini sama kita undo dulu kita buat tadi. Okey, jadi yang ini kita mirror saja, dia sama yang ni. Okay, kita mirror. Okey, ini kita ambil end point di sini. Dekat ke atas. Okey. Jadi apa yang kita kelihatan dekat sini, kita boleh ambil pada pada kuadran yang inilah, pada penghujung garisan ni 5. Jadi kita boleh offset 5 sini, kemudian kita buat line end point tunjuk yang belakang ini, kemudian kita bukan auto dan kita tarik dia ke sini. Jadi kita trim objek yang ini dengan yang ini. Okay, kemudian kita trim yang ini. Okay, kemudian kita erase yang ini. Okay, kemudian kita erase yang ini. Okay, trim. Okay. Jadi yang ini kita buat line end point dekat sini dan end point dekat bahagian sini. Okay. Jadi yang ini kita buat line end point dekat sini dan end point yang bahagian sini. Okay. Jadi kita yang ini kita trim yang ini jadi sepadan, yang ini jadi sepadan, enter, kemudian yang ini kita trim. Jadi kita dapat satu objek profile yang ini, yang permukaan ini. Kemudian kita P-Edit. Kita satukan dengan arahan P-Edit. Okay. Yang ini kita P-Edit. Select satu. Yes. Join. Select semua. Okay. Enter, enter. Jadi kita satu. Kemudian kita extrude. Extrude. Okey. Kalau kita nak ke belakang, kita bagi nilai negatif. Kalau kita nak depan, sorry. Z ke arah ke sini. Kalau kita nak arah ke belakang, kita bagi negatif 40. Okey, jadi kita dapat objek kita yang macam tu. Okey. Jadi yang sekarang ini jadi kita lihat kat sini 5. Okey, jadi yang ini boleh kita hasilkan gambar ini. Kita cuma mengenalpasti posisi ini saja. Ya, kita boleh, ini 25, ini adalah 40, jadi 15, 7.5. jadi kita buat objek ini dahulu. Ya, kita boleh buat kita balik kepada wall, UCS wall, kemudian UCS kita move ke mana-mana dekat kawasan sini ke. Ya. Ya, jadi kita boleh bina objek yang ini. Okay, kita bina objek yang dia punya panjang adalah 25, yang ini diameter, tinggi 30. Diameter ni saya pun tak, diameter adalah 10. 10. Yang ini adalah, ini adalah 10. Ini adalah 25. 25 maksud dia dari sini ke sini adalah 15. Ini 15, yang ini 25 jadi campur dengan
Okay, 12.5, 12.5 campur dengan 15. Ya, jadi kita boleh buat satu box berketinggian macam ni 27.5. Kemudian lebar dia adalah 25. Kemudian tinggi dia adalah 30. Okey. Masa sini adalah 15, jari ini adalah 12.5. Eh, 12.5 bagi 2. Jadi kat situ kita boleh guna box. Okey, daripada sini ada 0.0. Okey, box daripada 0.0. Okey, kemudian kita buat link. Length kita hidupkan auto. Length kita adalah 27.5 ni tadi. Ok, 27.5. Width adalah 25, high adalah 30. Ok, jadi sekarang apa yang kita buat adalah kita yang ini kita fillet. Okay, kita fillet radius. Okay, radius dekat situ adalah 12.5. 12.5. Okay, jadi kita select yang ini, enter, enter. Kemudian kita buat yang ini radius 12.5, enter. Yang ini enter, enter. Okay, jadi kita dapat bahagian sini. Okay, jadi yang ini kita pun tak pasti tembus ataupun tidak. Jadi kita anggap dia tembus ke bawah lah. Nanti kemudian boleh kita buat. Okey. Jadi sekarang apa yang kita buat, kita kena posisikan objek ini. Kita kena posisikan objek ini. Jadi kalau yang paling mudah sekali ialah kita bawa UCS ke sini. Kemudian kita dapat tahu titik ini. Jadi kita gunakan penjuru ini nanti untuk kita move. Jadi kita bawa UCS dulu. Okey, kemudian kita bawa UCS move endpoint dekat sini. Okey. Jadi kita dapat dekat situ. Jadi sekiranya ni sini 0.0.0 bermaksud x masih lagi. Jadi kita boleh bawa koordinat yang kat sini ni. Berapa koordinat ni? Jadi koordinat yang di sini x masih lagi kosong, y koordinat y, x ada kosong, y y adalah 40. Y 40. Okay, z adalah z adalah negatif negatif 40. Okay, z adalah negatif 40. Y adalah lebar ni 25. Lebar ni 40. Jadi 40 tolak dengan 25, tolak dengan 25 sama dengan 15. 15 bahagi 2 sama dengan 7.5. Jadi jarak di antara sini ke sini adalah 7.5. 7.5. Jadi kita boleh bawa, kita boleh move objek ini pada end point di sini, menggunakan base point ke sini. Posisi dia ataupun dia punya dimension adalah, dia punya apa tadi adalah z adalah x adalah kosong, y adalah negatif 7.5, kemudian z adalah negatif 40. Okay, kita boleh letak dekat situ. Ya, jadi kita dapat yang ini. Dan saya rasa dia sebelah saja, sebelah sana tak ada. Ya, jadi kita subtract SUV TRA subtract, ambil yang besar, enter, dan ambil yang kecil ni. Bukan subtract. Okey, kita union. Ya, union jadikan satu biasa. Okey, select yang ini dan select yang ini. Okey. Jadi kita dapat objek itu. Jadi untuk kita membina yang tengah ni, kita bawa UCS ni ke bahagian tengah. Kita bawa UCS move. Kita gunakan center point dekat sini. Okay, kemudian kita draw silinder.
anda, ya, gunakan 00. Ya, dia punya diameter adalah 10. Ya, kita tarik ke bawah saja dengan anggapan dia adalah ke, apa, dia tembus, ya, objek yang ini tembus. Okey, kita buat subtract. SUBTRACT. Ya, subtract. Okey, kita select yang besar ni dan kita select yang ini. Okey, jadi kita bila kita hide, kita akan dapat yang ini. Okey, jadi kita dari gen Bali pada kepala asal. Kemudian kita UCS, kita move ke bone. Okey, jadi kat situ kita punya, kita punya objek. Jadi dekat sini kita nak buat satu lagi. Okey, jadi maksudnya kita bawa UCS kita di sini. Okey, jadi kita bawa UCS dekat sini pun boleh. Jadi yang ini jadi Y, yang ini jadi X. Nah, jadi kita boleh print, ya. Kita bawa UCS move end point dekat bahagian sini. Okey, jadi kita Y naikkan X, X pergi ke sini. Okey, UCS X 90, UCS Y negatif 90. Kita dapat ke situ. Kemudian kita tahu koordinat ataupun kita boleh dapat di sini, ya. X adalah 15, Y adalah 0, Z adalah 0. Jadi kita draw box. Box. Okey, kita ambil dekat sini. Dia punya apa? X adalah 15, Y adalah 0, Z adalah 0. Enter. Jadi kita dapat, kita gunakan length. Okey. Sekejap, kita punya auto. Jadi length kita gunakan yang ini 15 15, 30. Jadi kat sini adalah sepatutnya adalah 10 sebab ini 40. Jadi kita guna kat sini adalah 10. Okey, kemudian kita bawa kita punya panjangnya adalah 30. Okay. Lepas tu ini kita boleh tarik saja sebagai belakang, tak kira sebab kita nak potong pun. Okay, jadi kita kat sini, yang ini adalah 10, jadi bermaksud radius adalah 5. Jadi kita fillet. Fillet radius adalah 5. Select yang ini dan select ini. Okay. Kemudian kita select yang bagian dalam ni. Okay, jadi kita subtract. Track yang ini objek ini dengan objek ini. Jadi kita punya objek jadi macam tu. Okey, jadi kita bawa UCS balik ke wall. Okey, jadi kita dapat objek yang ini. Okey. Jadi yang ini kita boleh. Okey, kemudian apa yang kita nak buat? Yang gambar ini kita boleh save dua kali. Jadi yang ini saya view, 3D view balik kepada satu viewport. Okey, jadi yang ini. Okey, jadi yang ini saya erase dulu. Okay, jadi saya kembali kepada view, 3D view. Okey, jadi kita dapat kita punya objek yang seperti ini. Okey, jadi sekarang daripada sini kita save file ini, file save as. Okey, tadi saya save dia sebagai 9L. Jadi saya letak dia, saya tak nak kacau yang L tu. Jadi saya letak 9L1 LE, eh. Jadi ini yang saya buat untuk seterusnya. Jadi kita nak masukkan ke dalam kita nak masukkan ke dalam kita punya multi view. Jadi kita boleh dapatkan MV, kita letakkan, kita pergi kepada layout. Okey, layout ni kita tekan, kemudian kita erase all. Okey, kita file, kemudian kita pergi page atau manager, modify, kemudian kita cari creator, kita gunakan A4. Okey, close. Okey, kita dapat macam ni, dan kemudian kita insert block. Kita browse, cari, ya, saya punya ada di sini, di mana di bawah folder mana kita simpan yang kita
blog yang kita telah buat. Okey, jadi kita open dekat sini. Okey, dan saya mencari dekat sini pasal saya punya setting exactly di sini. Okey. Okey, dekat situ. Jadi kita dapat, jadi daripada sini kita boleh buat. Sekarang MV setup kita dah buat. Okey, jadi yang ini kita buat MV setup. Okey, multi view setup. Jadi multi view setup tu kita boleh create, enter. Kita create menggunakan standard engineering 2, letak je nombor 2. Enter. Jadi kita ambil endpoint dekat bahagian sini. Kemudian kita ambil endpoint dekat bahagian ujung. Okey, jadi kita akan dapat enter. Kita akan dapat 4 pandangan. Jadi dekat sini kita dapat 4 pandangan. Jadi di sini kita nak buat, apa yang kita nak buat ialah, okey, yang ini semua adalah dalam paper space. Jadi kita kena buat dalam model space untuk kita edit objek berkenaan. Okey, jadi sekarang ini kita zoom dulu, zoom scale. Kita buat 1/1 XP, bermaksud skala 1:1. Lukisannya macam panjang lukisan tu sama dengan ukuran yang sebenar. Kalau dia, kalau tak nampak, kita pen. Pen. Mana dia? Okey. Okey, jadi yang ini kita pen. Okey. Jadi kita boleh apa tadi, kita boleh kat sini, kita pergi sini, kita zoom scale 1/1 XP. Okey, jadi ini 1/1 XP. Okey, jadi yang ini agak besar, yang ruang pun tak ada. Kita buat 1/2. Kita zoom scale 1/2 XP. Okay, jadi kita dapat sini. Yang ini kita gunakan zoom 1/2 XP. Okey, jadi kita dapat objek yang berkenaan. Okey, jadi yang kat sini kita klik, kita zoom. Zoom, kita scale 1/2 XP. Okey, kita pan. Bawa dia punya ni, kat mana dia punya tu. Zoom out. Kita zoom, masa saya rampak, kita zoom out. Jadi kita, dari situ kita boleh besar. Dan kemudian kita lagi zoom, scale 1/2 XP. Okey, itu adalah kita punya. Dan kita pen. Okey, kelihatan lebih kurang. Dan mari ada yang ditunjukkan ini. Okey. Yang kat sini pun kita zoom scale 1/1 XP, tengok dia punya tu. Okey, kemudian zoom all. Okey, jadi kita okey, zoom 1/1 XP, 1/2 XP. Okey, kemudian kita pen dekat tengah-tengah. Okey, jadi yang itu kita dah dapat. Jadi kita buat di test paper size. Okey. Jadi sekarang macam mana kita nak menunjukkan ini? Jadi kita mau pergi pada model space baris mula. Yang ini kita tulis solid profile. Okey, solid profile, kita select all, enter. Okey, kemudian klik yang bawah, solid profile. Okey, all, enter. Ya, okay, kat sini solid profile. Select aja all, enter. Okey. Kemudian yang ini solid profile. All, enter. Okey, jadi kita dapat dua pandangan dia, 4 pandangan itulah. Jadi sekarang apa yang kita buat selepas ni ialah kita kena buka kita punya layout dekat sini. Okey, jadi apa yang kita perlu ialah
Kita perlu yang di sini adalah hidden, 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 hidden. Jadi yang hidden ni kita kena continuous ni kita kena buka. Jadi perlu dahulu cari garisan hidden. Ya, yang ini kemudian kita gunakan okey. Yang ini pun kita gunakan hidden. Okey. Yang ini pun kita gunakan line hidden. Okey. Yang ini kita gunakan line hidden. Yang V adalah line objek, yang H adalah hidden, hidden part, hidden line. Okay. Jadi sebenarnya kita telah hadir dekat sini. Jadi sekiranya dalam duo ni kita tak nampak, jadi saya atas tujuan tu saya cuba ubah dia punya ni supaya kita nampak kita punya objek tu. Ya, sebenarnya dalam lukisan biasa tak payah ubah. Ini cuma untuk kefahaman you saja. Ya, yang ini kita dapat garisan ini. Ini semua adalah garisan-garisan yang tersembunyi. Ya, kita pergi kepada paper size dulu. Ya, paper size. Ya, jadi yang ini semua adalah garisan-garisan yang tersembunyi. Jadi cara kita nak hiddenkan ialah dengan cara kita buka yang ini. Ini semua telah hidden. Okey. Jadi yang kita nak buat sekarang ialah cuba kita perhatikan. Ya. Sepatutnya border ni, kalau sekiranya kita nak buangkan cross yang ini, yang ini kita perlu freeze kan kosong. Ni layer kosong. Jadi sekarang dia layer aktif. Jadi kita kena aktifkan layer yang lain. Kita pergi kat sini, kita aktifkan yang ini. Okey, sekarang ni cuba you tengok. Sekiranya saya hidden kosong, apa yang jadi? Okey, apa yang jadi? Jadi dekat sini kita punya border line, yang ini border line ni yang kita masukkan ini hilang kalau kita print. Okey, jadi atas tujuan itu kita klik kepada border ni, kemudian kita modify properties, kemudian layer hantar dia kepada border. Okey. Jadi kita tutup. Ya, jadi apabila kita freeze yang ini, okey, kita punya kekal. Jadi kita pindahkan layer tadi kepada ini, kita punya border kepada layer dalam border ni, bukan dalam kosong. Jadi kita dapat yang ini. Jadi kita dapat yang ini objek. Jadi kalau kita perhatikan dekat sini objek yang pada pandangan isometrik biasanya tidak ada hidden line. Jadi kita akan tutup hidden line yang tak ada kat sini, kita akan tutup. Yang D94 ni kita tengok betul ke D94 ni. Okay. Kalau kita tutup yang ini, yang bahagian ini tidak ada. Okay. Maksudnya bahagian isometrik. Kalau kita on, dia ada yang ini kelihatan. Tetapi kalau 9D4 ni ditutup, dia akan kosong, tinggal kita punya isometric saja. Okey, jadi yang itu yang di sini ada. Maksudnya dekat sini kita akan dapat tiga pandangan yang ini isometric dan ini adalah isometric, yang ini adalah orthography. Okey. Jadi yang situ kalau kita lihat sekarang ini kita punya tree adalah 1 1 2. Skala 1 2. Jadi kat sini kita kena tukar skala 1 2. Jadi atas tujuan tu kita kena dimension dahulu. Jadi kita tengok kita layer ada dimension tak, dimension layer ada. Okey, kita ada dimension layer. Kita aktifkan dimension layer kat sini. Kalau tak ada dimension layer, kena create yang baru. Aktif dimension layer. Kemudian baru kita dimension linear endpoint. Endpoint dekat sini dan endpoint dekat sini. Okey. Dimension linear kita gunakan endpoint dan endpoint. Okey, sebenarnya daripada tepian objek dia jaraknya adalah 10, kita boleh letak layer 10, sudut 90 untuk mengetahui jarak. Jadi kurang macam tu. Untuk yang kedua kita boleh linear, kita gunakan endpoint dekat sini. Okay, kemudian endpoint dekat sini. Jadi kita boleh awak anggaran sajalah. Okey, jadi yang itu. Jadi maksud dia kita buat semua dimension ini, kita boleh buat dimension maksud dia dekat sini, kita boleh buat
dimensi keseluruhan. Jadi atas ini sudah ada keseluruhan. Jadi yang ini mungkin kita ketinggian dia. Jadi kita boleh buat dimensi linear. Kita boleh ambil end point dekat sini. Kemudian kita ambil end point dekat sini. Okey, kita tarik lebih kurang bahagian tepian dia. Kemudian kita buat dimension continue. Kita boleh buat end point dekat sini. Okey, kemudian kita boleh buat point di sini. Okey. Jadi kita dapat okey, di bahagian hujung ini mungkin kita buat yang di sini. Okey. Dimension linear end point dekat sini. Okey, kemudian end point dekat bahagian sini. Tarik ke atas sikit. Kemudian dimension linear end point dekat sini. Jadi tidak perlu mendimensi dekat sini ada, dekat sini ada, bertindih tak payah tempat satu. Kita kena fikir dekat mana. Jadi seboleh-bolehnya dimension ini biar sekata, dekat sini pun ada, dekat sini pun ada, dekat sini pun ada. Selepas itu kita kena tulis apa dia ini sebenarnya. Okey, kita tengok kat sini kita ada text. Okey, kita hidupkan. Jadi kita gunakan untuk menulis text. Jadi dalam menulis text kita ada 3 option. Ada text, ada D text, ada M text. Text tu satu garisan saja, satu kataan tu. D text tu kita boleh panjang pendekkan, dan M text adalah multi text. Multi text tu dia boleh 2-3 garis Jadi saya gunakan M text dekat sini. Jadi sebelum kita buat MTex, kita kena pastikan format dimension style ni dulu. Kita modify. Kita tengok dekat sini. Okey. Yang ini aerial. Kalau tak ada aerial, cari aerial. Kemudian dia apa? Kita apply. Kemudian dia okey. Ha, jadi kita dekat sini dah okey. Saya okey saja. Okey, kita close. Ha, selepas tu baru kita gunakan MTex. Jadi dekat sini kita guna MTex. Type MTex. Okey, dekat sini. Okey, kita boleh bagi kat sini. Ini adalah pandangan hadapan. Okey. Okey, jadi dekat situ pandangan hadapan. Jadi kalau nak ke atas pun boleh, ke atas. Kalau sana sini atas, sini sebelah ini sini pun atas. Kalau bawah, yang bawah yang ini pun sebelah ini pun bawah, Jadi dekat situ kita copy CP objek ini. Gunakan ini, tarik ke bawah, hidupkan kita punya auto mode. Jadi sama tempat kau hidupkan dia. Jarak ni lebih kurang sama. Kemudian dengan keadaan yang sama, yang ini pun kita bawa, gunakan apa, kita bawa ke bahagian sini. Okey. Kemudian yang ini pun kita ambil dan kita bawa ke bahagian atas ke sini. Okey, jadi kita modify properties, kita modify properties, kita tunjukkan ni pandangan ini, kemudian kita klik yang ini. Pergi dekat 3 tu. Jadi yang ini adalah pandangan hadapan, yang ini betul, ini adalah pandangan, sorry, yang ini tadi adalah pandangan plan. Ini adalah pandangan plan. Okey. Okey, yang ini adalah pandangan plan, okey. Yang ini adalah pandangan plan. Okay, yang ini adalah pandangan. Hadapan. Okay. Kemudian yang ini adalah pandangan. Sisi. Yang ini adalah pandangan. Okey, yang ini adalah pandangan sisi. Okey, dan yang ini adalah pandangan isometric. Ini tak ada gunakan kita isometric. Okey, jadi yang itu sekiranya kita nak move,
kita tutup, sebagai benamu kita boleh melihat dari di selatan, dari sini putarnya, yang ini pun sama. Oh. Okay, jadi kita telah jadi sempurnakan dia punya dimension, kemudian kita boleh kita save dan kita punya lukisan siap. Itu saja. Okay, assalamualaikum. Dalam latihan ini kita akan membuat solid modeling, kemudian kita akan bawa kepada kita multi view layout, the dimensi. Dan sampai sempurna kita punya pesan. Okey, apa yang kita buat ialah dekat sini kita boleh rancang dahulu. Jadi maksud dia dekat sini, sekiranya kita UCS kita bawa dekat sini, kita rancang. Di sini jadi Y dan jadi X, kita boleh menggunakan profil ini. Kita buat profil ini dan kita extrude ke bahagian belakang. Planya 40 kita akan dapat objek ini. Pada situ kita akan bawa UCS ke bahagian ini dan kita akan bina satu box dan kita subtract. Yang di sini kita akan buat berbeza sedikit, kita akan buat dua, di kawasan dua objek ini, dan kita akan letakkan dia, posisikan pada kedudukan ini. Jadi kita boleh ikut step ini. Okay, yang pertama kita buat, kita anjak ke UCS, kita bawa kepada, kita letak saja UCS ke sini. Kemudian kita UCS X jadi 90, jadi yang kedudukan ini sekarang. Jadi kita bina muka yang ini dalam dalam 2D, jadi kita boleh line, kita boleh kosong-kosong. Okay, kita buat line pada kosong-kosong. Okay, kemudian hidupkan kita punya auto. Jadi kita dapatkan kat sini jarak 40-40 ke akhir 80-95, alias 95 sudut kosong. Okay. Jadi kita kecilkan sikit. Okay, jadi yang ini kita boleh offset setinggi 15 dan kita akan bina yang pun tinggiannya. Jadi kita offset 15. Okay. Jadi kita telah buat garisan yang ini. Okay. Jadi sekarang apa yang kita buat ialah kita buat satu garisan tegak, yang ini adalah ke tengah-tengah. Jadi yang ini kita tegak ke atas sampai sini sepanjang, jika kita lihat dekat sini 30, 40, sampai sini adalah 40. Ini 40, 30, 70. 70. Ini adalah 15, 85. Okey, jadi kita buat line. Kita gunakan midpoint dekat sini. Okey, alias 85 sudut 90. Okey. Okay, line kita gunakan midpoint dekat sini. Okay, alias 85 sudut 90. Okay, kita bawa UCS world dulu, kemudian kita bawa UCS ke endpoint dekat sini. Okay, kadang-kadang UCS ada masalah, kemudian UCS move endpoint dekat bawah sini. Okay, kemudian kita bawa UCS X 90. Okay, kemudian kita bina line daripada midpoint ke sini. Okay, alias 85 sudut 90. Okay, jadi kita dapat yang tu. Jadi apa yang kita nak buat sekarang ialah jika sini 40-40, jadi kat sini adalah dalam keadaan yang sama sampai sini, sampai ke sini. Jadi yang ini kita boleh offset 7.5, offset. Okay, 7.5
Oke, kita offset 75 kasusnya. Oke, jadi sekarang kita lihat objek yang ini. Oke, line kita buat endpoint di sini. Kemudian kita buat endpoint di sini. Oke, jadi kita bina radius yang ini adalah radius 30. Jadi tangent dekat sini, tangent dekat sini. Jadi kita draw circle tangent, tangent, radius. Okey, tangent sini, kemudian radius adalah 30. Jadi kita dapat yang gambar yang berkenaan. Okey, kemudian kita trim, select yang ini dan select yang ini. Enter. Okey, jadi kita dapat objek yang berkenaan. Jadi kita sekarang kita kena offset sini. Jadi jarak yang ini adalah 5. Okey. Jadi kita offset 5. Okey, yang ini kita offset ke dalam. Okey. Jadi yang okey, maklumat ini pun tidak kelihatan dengan baik, tetapi ini sama kita undo dulu kita buat tadi. Okey, jadi yang ini kita mirror sahaja, dia sama yang ni. Okey, kita mirror. Okey, ini kita ambil end point di sini. Dekat ke atas. Okey. Jadi apa yang kita kelihatan dekat sini, kita boleh ambil pada pada kuadran yang inilah, pada penghujung garisan ni 5. Jadi kita boleh offset 5 sini, kemudian kita buat line end point tunjuk yang belakang ini, kemudian kita bukan auto dan kita tarik dia ke sini. Jadi kita trim objek yang ini dengan yang ini. Okay. Kemudian kita trim yang ini. Okay. Kemudian kita erase yang ini. Okay. Kemudian kita erase yang ini. Okay. Trim. Okay. Jadi yang ini kita buat line end point dekat sini dan end point dekat bahagian sini. Okay. Jadi yang ini kita buat line end point dekat sini dan end point yang bahagian sini. Okay. Jadi kita yang ini kita trim yang ini jadi sepadan, yang ini jadi sepadan, enter, kemudian yang ini kita trim. Jadi kita dapat satu objek profile yang ini, yang permukaan ini. Kemudian kita p-edit, kita satukan dengan arahan p-edit. Okay. Yang ini kita p-edit, select satu, yes, join, select semua. Okay, enter, enter. Jadi kita satu, kemudian kita extrude. Okey. Kalau kita nak ke belakang, kita bagi nilai negatif. Kalau kita nak depan, sorry, Z ke arah ke sini. Kalau kita nak arah ke belakang, kita bagi negatif 40. Okey, jadi kita dapat objek kita yang macam tu. Okey. Jadi yang sekarang ini jadi kita lihat kat sini 5. Okey, jadi yang ini boleh kita hasilkan gambar ini. Kita cuma mengenalpasti posisi ini saja. Ya, kita boleh, ini 25, ini adalah 40, jadi 15, 7.5. jadi kita buat objek ini dahulu. Ya, kita boleh buat kita balik kepada wall, UCS wall, kemudian UCS kita move dekat mana-mana, dekat kawasan sini ke. Ya. Ya, jadi kita boleh bina objek yang ini. Okey, kita bina objek yang dia punya panjang adalah 25, yang ini diameter, tinggi 30,
Diameter ni saya pun tak. Diameter adalah 10. 10. Yang ini ada, ini adalah 10. Ini adalah 25. 25 maksud dia dari sini ke sini adalah 15. Ini 15, yang ini 25. 25 jadi campur dengan okey, 12.5. 12.5 campur dengan 15. Ya, jadi kita boleh buat satu box berketinggian macam ni 27.5, kemudian lebar dia adalah 25, kemudian tinggi dia adalah 30. Okey. Masa sini adalah 15, jari ini adalah 12.5. 12.5 bagi 2. Jadi kat situ kita boleh guna box. Okey, daripada sini ada kosong-kosong. Okey, box daripada kosong-kosong. Okey, kemudian kita buat length. Length kita hidupkan auto. Length kita adalah 27.5. Ini tadi. Okey, 27.5. Width adalah 25. High adalah 30. Okey. Jadi sekarang apa yang kita buat adalah kita yang ini kita fillet. Okey, kita fillet radius. Okey, radius dekat situ adalah 12.5. 12.5. Okey. Jadi kita select yang ini, enter, enter. Kemudian kita buat yang ini radius 12.5, enter. Yang ini enter, enter. Okay, jadi kita dapat bahagian sini. Okey, jadi yang ini kita pun tak pasti tembus ataupun tidak. Jadi kita anggap dia tembus ke bawah lah, nanti kemudian boleh kita buat. Okey. Jadi sekarang apa yang kita buat, kita kena posisikan objek ini. Kita kena posisikan objek ini. Jadi kalau yang paling mudah sekali ialah kita bawa UCS ke sini. Kemudian kita dapat tahu titik ini. Jadi kita gunakan penjuru ini nanti untuk kita move. Jadi kita bawa UCS dulu. Okey, kemudian kita bawa UCS move endpoint dekat sini. Okey. Jadi kita dapat dekat situ. Jadi sekiranya ni sini kosong-kosong-kosong, bermaksud X masih lagi. Jadi kita boleh bawa koordinat yang kat sini ni. Berapa koordinat ni? Jadi koordinat yang di sini X masih lagi kosong, Y. Koordinat Y, X ada kosong, Y. Y adalah 40. Y 40. Okay, Z. Z adalah Z adalah negatif negatif 40. Z adalah negatif 40. Y adalah lebar ni 25. Lebar ni 40. Jadi 40 tolak dengan 25, tolak dengan 25 sama dengan 15. 15 bahagi 2 sama dengan 7.5. Jadi jarak di antara sini ke sini adalah 7.5. 7.5. Jadi kita boleh bawa, kita boleh move objek ini kepada end point di sini, menggunakan base point ke sini. Posisi dia ataupun dia punya dimension adalah, dia punya apa tadi adalah Z adalah X adalah kosong, Y adalah negatif 7.5, kemudian Z adalah negatif 40. Okay, kita boleh letak dekat situ. Ya, jadi kita dapat yang ni dan saya rasa dia sebelah saja, sebelah sana tak ada. Ya, jadi kita subtract, SUV TRA subtract
ambil yang besar, enter, dan ambil yang kecil ni. Bukan subtract. Okey, kita union. Okay, union jadikan satu dasar. Okey, select yang ni dan select yang ni. Okey. Jadi kita dapat objek itu. Jadi untuk kita membina yang tengah ni, kita bawa UCS ni ke bahagian tengah. Kita bawa UCS, UCS move. Kita gunakan center point kat sini. Okay, kemudian kita draw silinder. Silinder, okay, gunakan 0-0. Okay, dia punya diameter adalah 10. Okay, kita tarik ke bawah saja dengan anggapan dia adalah ke, apa, dia tembus, eh, objek yang ini tembus. Okay, kita buat subtract. SUBTRACT. Okay, subtract. Okay, kita select yang besar ni dan kita select yang ini. Okay, jadi kita bila kita hide, kita akan dapat yang ini. Okay, jadi kita dari gen Bali pada kepala asal. Kemudian kita UCS, kita move ke bond. Okay, jadi kat situ kita punya, kita punya objek. Jadi dekat sini kita nak buat satu lagi. Okay, jadi maksudnya kita bawa UCS kita di sini. Okay, jadi kita bawa UCS dekat sini pun boleh. Jadi yang ini jadi Y, yang ini jadi X. Jadi kita boleh print, ya. Kita bawa UCS move end point dekat bahagian sini. Okay, jadi kita Y naikkan X, X pergi ke sini. Okay, UCS X 90, UCS Y negatif 90. Kita dapat ke situ. Kemudian kita tahu koordinat ataupun kita boleh dapat di sini, ya. X adalah 15, Y adalah 0, Z adalah 0. Jadi kita draw box. Box. Okey, kita ambil dekat sini. Dia punya apa? X adalah 15, Y adalah 0, Z adalah 0. Enter. Jadi kita dapat, kita gunakan length. Okey, kita punya auto. Jadi length kita gunakan yang ini 15 15, 30. Jadi kat sini adalah sepatutnya adalah 10, sebab ini 40. Jadi kita guna kat sini adalah 10. Okey, kemudian kita bawa kita punya panjangnya adalah 30. Okay. Lepas tu ini kita boleh tarik saja ke belakang-belakang, tak kira sebab kita nak potong pun. Okay, jadi kita kat sini, yang ini adalah 10, jadi bermaksud radius adalah 5. Jadi kita fillet. Fillet radius adalah 5. Select yang ini dan select ini. Okay. Kemudian kita select yang bagian dalam ni. Okay, jadi kita subtract. Track yang ini objek ini dengan objek ini. Jadi kita punya objek jadi macam tu. Okey, jadi kita bawa UCS balik ke wall. Okey, jadi kita dapat objek yang ini. Okey. Jadi yang ini kita boleh. Okey, kemudian apa yang kita nak buat? Yang gambar ini kita boleh save dua kali. Jadi yang ini saya view, 3D view balik kepada satu viewport. Okey, jadi yang ini. Okey, jadi yang ini saya erase dulu. Okay, jadi saya kembali kepada view, 3D view. Okey, jadi kita dapat kita punya objek yang seperti ini. Okey, jadi sekarang daripada sini kita save file ini, file save as. Okey, tadi saya save dia sebagai 9L. Jadi saya letak dia, saya tak nak kacau yang L tu. Jadi saya letak 9L1 LE, eh. Jadi ini yang saya buat untuk seterusnya. Jadi kita nak masukkan ke dalam kita nak masukkan ke dalam kita punya multi view. Jadi kita boleh, kita boleh dapatkan MV, kita letakkan, kita pergi kepada layout. Okey,
layout ini kita tekan, kemudian kita iris all. Oke, kita file, kemudian kita pergi paste adapt manager, modify, kemudian kita cari creator, kita gunakan A4. Oke, close. Oke, kita dapat macam ni, dan kemudian kita insert block, kita browse cari, ya, saya punya ada di sini, di mana di bawah folder mana kita simpan yang kita blok yang kita telah buat. Okey, jadi kita open dekat sini. Okey, dan saya mencari dekat sini pasal saya punya setting exactly di sini. Okey. Okey, dekat situ. Jadi kita dapat, jadi daripada sini kita boleh buat sekarang MV setup kita dah buat. Okey, jadi yang ini kita buat MV setup. Okey, multi view setup. Jadi multi view setup tu kita boleh create, enter, kita create menggunakan standard engineering 2, letak je nombor 2, enter, jadi kita ambil endpoint dekat bahagian sini, kemudian kita ambil endpoint dekat bahagian ujung, okay, jadi kita akan dapat enter, kita akan dapat 4 pandangan, jadi dekat sini kita dapat 4 pandangan. Jadi di sini kita nak buat, apa yang kita nak buat ialah, okey, yang ini semua adalah dalam paper space. Jadi kita kena buat dalam model space untuk kita edit objek berkenaan. Okey, jadi sekarang ini kita zoom dulu, zoom scale. Kita buat 1/1 XP, bermaksud skala 1:1. Lukisannya macam panjang lukisan tu sama dengan ukuran yang sebenar. Kalau dia kalau tak nampak kita pen. Pen mana dia? Okey. Okey, jadi yang ini kita pen. Okey. Jadi kita boleh apa tadi? Kita boleh kat sini kita pergi sini, kita zoom. Scale 1/1 XP. Okey, jadi ini 1/1 XP. Okey, jadi yang ini agak besar, yang ruang pun tak ada, kita buat 1/2, kita zoom, scale 1/2 XP. Okey, jadi kita dapat sini. Yang ini kita gunakan zoom 1/2 XP. Okey, jadi kita dapat objek yang berkenaan. Okey, jadi yang kat sini kita klik, kita zoom. Zoom, kita scale 1/2 XP. Okey, kita pan. Bawa dia punya ni kat mana dia punya tu. Zoom on. Kita zoom, masa saya rampak, kita zoom all, jadi kita dari situ kita boleh besar, dan kemudian kita lagi zoom, scale 1/2 XP. Ok, itu adalah kita punya, dan kita pen. Ok, kelihatan lebih kurang sama ada antara ni kedudukan ni. Ok, yang kat sini pun kita zoom, scale 1/1 XP, tengok dia punya tu. Ok, kemudian zoom all. Ok, jadi kita ok, zoom 1/1 XP, 1/2 XP. Ok, kemudian kita pen dekat tengah-tengah. Ok, jadi yang itu kita dah dapat. Jadi kita buat di test paper size. Okay. Jadi sekarang macam mana kita nak menunjukkan ini? Jadi kita mau pergi pada model space balik semula. Yang ini kita tulis solid profile. Okay, solid profile, kita select all, enter. Okay, kemudian klik yang bawah, solid profile. Okay, all. Enter. Ya, kat sini solid group.
select aja all, enter 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 enter, okay. Okay, kemudian yang ini solve row all, enter 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 enter, okay. Jadi kita dapat tu pandangan dia, empat pandangan itulah. Jadi sekarang apa yang kita buat selepas ni ialah kita kena buka kita punya layout dekat sini. Okey, jadi apa yang kita perlu ialah kita perlu yang di sini adalah hidden, 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 hidden. Jadi yang hidden ni kita kena continuous ni kita kena tukar jadi download dahulu, cari garisan hidden. Ya, okay, yang ini kemudian kita gunakan okey, yang ini pun kita gunakan hidden. Okey. Yang ini pun kita gunakan line hidden. Okey. Yang ini kita gunakan line hidden. Yang V adalah line object, yang H adalah hidden, hidden part, hidden line. Okey. Jadi sebenarnya kita telah ada dekat sini. Jadi sekiranya dalam duo ni kita tak nampak, jadi saya atas tujuan tu saya cuba ubah dia punya ni supaya kita nampak kita punya objek tu. Ya, sebenarnya dalam lukisan biasa tak payah ubah. Ini cuma untuk kefahaman you saja. Ya, yang ini kita dapat garisan ini. Ini semua adalah garisan-garisan yang tersembunyi. Ya, kita pergi kepada paper size dulu. Ya, paper size. Ya, jadi yang ini semua adalah garisan-garisan yang tersembunyi. Jadi cara kita nak hiddenkan ialah dengan cara kita buka yang ini. Ini semua telah hidden. Okey. Jadi yang kita nak buat sekarang ialah cuba kita perhatikan ya. Sepatutnya border ni kalau sekiranya kita nak buangkan cross yang ini. Yang ini kita perlu freeze kan kosong. Ni layer kosong. Jadi sekarang dia layer aktif. Jadi kita kena aktifkan layer yang lain. Kita pergi kat sini, kita aktifkan yang ini. Okey, sekarang ni cuba you tengok sekiranya saya hidden kosong, apa yang jadi? Okey, apa yang jadi? Jadi dekat sini kita punya border line, yang ni border line ni yang kita masukkan ini hilang kalau kita print. Okey, jadi atas tujuan itu kita klik kepada border ni, kemudian kita modify properties. Kemudian layer hantar dia kepada border. Okey. Jadi kita tutup. Okay. Jadi apabila kita freeze yang ini, okey, kita punya kekal. Jadi kita pindahkan layer tadi kepada ini, kita punya border kepada layer dalam border ni, bukan dalam kosong. Jadi kita dapat yang ini. Jadi kita dapat yang ini objek. Jadi kalau kita perhatikan dekat sini objek yang pada pandangan isometrik biasanya tidak ada hidden line. Jadi kita akan tutup hidden line yang tak ada kat sini, kita akan tutup. Yang D94 ni kita tengok betul ke D94 ni. Okey. Kalau kita tutup yang ini, yang bahagian ini tidak ada. Okey. Maksudnya bahagian isometrik. Kalau kita on, dia ada yang ini kelihatan. Tetapi kalau 9D4 ni ditutup, dia akan kosong, tinggal kita punya isometrik saja. Okey, jadi yang itu yang di sini ada. Maksudnya dekat sini kita akan dapat tiga pandangan yang ini isometrik dan ini adalah yang ini isometrik, yang ini adalah ortografi. Okey. Jadi yang situ kalau kita lihat sekarang ini kita punya tree adalah 1 1 2. Skala 1 2. Jadi kat sini kita kena tukar skala 1 2. Jadi atas tujuan tu kita kena dimension dahulu. Jadi kita tengok kita layer ada dimension tak, dimension layer ada. Okey, kita ada dimension layer. Kita aktifkan dimension layer kat sini. Kalau tak ada dimension layer, kena create yang baru. Aktif dimension layer. Kemudian baru kita dimension linear endpoint dekat sini dan endpoint dekat sini. Okey. Dimension linear kita gunakan endpoint dan endpoint.
Okay, sebenarnya daripada tepian objek dia jaraknya adalah 10, kita boleh letak layer 10, sudut 90 untuk mengetahui jarak. Ha, jadi kurang macam tu. Untuk yang kedua kita boleh linear, kita gunakan endpoint dekat sini. Okay, kemudian endpoint dekat sini. Jadi kita boleh awak anggaran sajalah. Okay, jadi yang itu. Jadi maksud dia kita buat semua dimension ini, kita boleh buat dimension maksud dia dekat sini kita boleh buat dimension keseluruhan. Jadi atas ini sudah ada keseluruhan. Jadi yang ini mungkin kita ketinggian dia. Jadi kita boleh buat dimension linear. Kita boleh ambil end point dekat sini. Okay, kemudian kita ambil end point dekat sini. Okay, kita tarik lebih kurang bahagian tepian dia. Okay, kemudian kita buat dimension continue. Kita boleh buat end point dekat sini. Okay, kemudian kita boleh buat point di sini. Okay, jadi kita dapat. Okay, di bahagian hujung ini mungkin kita buat yang di sini. Okay, dimension linear end point dekat sini. Okay, kemudian end point dekat bahagian sini. Tarik ke atas sikit. Kemudian dimension linear end point dekat sini. Jadi tidak perlu mendimensi dekat sini ada, dekat sini ada, bertindih tak payah tempat satu. Kita kena fikir dekat mana. Jadi seboleh-bolehnya dimension ini biar sekata, dekat sini pun ada, dekat sini pun ada, dekat sini pun ada. Selepas itu kita kena tulis apa dia ini sebenarnya. Okey, kita tengok kat sini kita ada teks. Okay, kita hidupkan. Jadi kita gunakan untuk menulis teks. Jadi dalam menulis teks kita ada tiga option. Ada teks, ada D teks, ada M teks. Teks tu satu garisan saja, satu kataan tu. D teks tu kita boleh panjang pendekkan, dan M teks adalah multi teks. Multi teks tu dia boleh dua tiga garis, eh. Jadi saya gunakan M teks dekat sini. Jadi sebelum kita buat MTEX, kita kena pastikan format dimension style ni dulu. Kita modify. Kita tengok dekat sini. Okay. Yang ini aerial. Kalau tak ada aerial, dia cari aerial. Kemudian dia apa? Kita apply. Kemudian dia okay. Ha, jadi saya dah sini dah okay. Saya okay saja. Okay, kita close. Ha, selepas tu baru kita gunakan MTEX. Jadi kat sini kita guna MTEX. Type MTEX. Okay, dekat sini. Okay, kita boleh bagi kat sini. Ini adalah pandangan hadapan. Okay, jadi dekat situ pandangan hadapan. Jadi kalau nak ke atas pun boleh ke atas. Kalau sana sini atas, sini sebelah ini, sini pun atas. Kalau bawah, yang bawah, yang ini pun sebelah ini pun bawah, eh. Jadi dekat situ kita copy CP objek ini. Gunakan ini, tarik ke bawah, hidupkan kita punya auto mode. Jadi sama tempat kau hidupkan dia. Jarak ni lebih kurang sama. Okay, kemudian dengan keadaan yang sama, yang ini pun kita bawa, gunakan apa, kita bawa ke bahagian sini. Okey. Kemudian yang ini pun kita ambil dan kita bawa ke bahagian atas ke sini. Okey, jadi kita modify properties, kita modify properties, kita tunjukkan ni pandangan ini, kemudian kita klik yang ini. Pergi dekat 3 tu. Jadi yang ini adalah pandangan hadapan. Yang ini betul. Ini adalah pandangan. Sorry, yang ini tadi adalah pandangan plan, eh. Ini adalah pandangan plan. Okay. Okay, yang ini adalah pandangan plan. Okay. Yang ini adalah pandangan plan. Okay, yang ini adalah pandangan. Hadapan. Okay. Kemudian yang ini adalah pandangan sisi. Eh, yang ini adalah pandangan. Okey, yang ini adalah pandangan sisi. Okey, dan yang ini adalah pandangan
pandangan isometrik. Ini pada gunakan kita isometrik. Oke, jadi yang itu sekiranya kita nak boleh kita nak move, ini kita tutup. Sekiranya kita nak move, kita boleh menggunakan dari dia kelihatan dari sebenarnya yang ini pun sama move. Okay, jadi kita telah jadi sempurnakan dia punya dimension, kemudian kita boleh kita save dan kita punya lukisan